Selamat malam, pemirsa, dan menyaksikan Headline News. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris. Pertemuan itu penting untuk mendukung kesuksesan KTT ke-43 ASEAN. Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, menghadiri konferensi tingkat tinggi antara ASEAN dengan negaranya. Di sela-sela acara KTT, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Kamala Harris. Menurut Presiden, dukungan Amerika Serikat mampu meningkatkan kesuksesan ASEAN Summit. Dalam pertemuan tersebut, Kamala Harris menilai Indonesia adalah partner penting bagi Amerika Serikat. Kerjasama tersebut penting untuk membawa persemakmuran masing-masing negara dan Indo-Pasifik. Wakil Presiden perempuan pertama Amerika Serikat ini menyebut Amerika sudah melakukan sejumlah hal dan akan memperkuat di masa depan. Seperti proyek infrastruktur yang mengarah pada pengurangan emisi global, transisi energi bersih, dan pengembangan ekonomi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.